Tuhan yang diberkati, Syawal yang dinanti, kini kembali lagi. Hari Raya Aidil Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam setelah menunaikan rukun Islam, yaitu berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita meraihkan hari raya dengan bertakbir dan bertahmid bagi memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah menyambut hari raya dengan sambutan yang bersesuaian dan tidak bercanggah atau melanggar ajaran agama Islam seperti amalan berziarah, kerana perbuatan tersebut digemari dan syariat dalam Islam. Di sana sini banyak yang mengadakan rumah terbuka. Di kesempatan ini, Guru Rampai Pagi telah sempat berkunjung di rumah terbuka di Kampung Keriam. Dengan amalan rumah terbuka atau ziarah menziarahi dan kunjung mengunjungi antara satu sama lain semasa menyambut Hari Raya Aidilfitri dapat diperkukuhkan lagi tali persaudaraan. Sebab itulah Aidilfitri dapat mengeratkan kemesraan dan mengukuhkan kesatuan umat Islam di kalangan jiran tetangga. Berbagai juadah telah disediakan bagi tetamu-tetamu yang datang, di mana tradisi kunjung mengunjungi berhari raya ke rumah-rumah rakan dan juga sahabat handai yang menjadi kelaziman di kalangan masyarakat berbagai bangsa dan juga puak. Di rumah terbuka ini, kita sempat membuat temubual bersama dengan beberapa orang tetamu yang hadir mengenai dengan rumah terbuka dan juga ziarah menziarah ini dan seterusnya ucapan selamat hari raya. Baiklah, kita membuat temubual bersama dengan Ustazah Jah Kasmah ya, mengenai dengan dapat Ustazah menjelaskan sedikitlah pandangan mengenai dengan ziarah menziarahi mengenai dengan rumah terbuka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hari terbuka ini ataupun hari raya terutamanya ini adalah digalakkan kita ni supaya kunjung-mengunjung di rumah sahabat-sahabat handai, saudara mara dan sesiapa saja yang kita dikenal. Ini adalah satu perkara yang amat digalakkan dalam Islam. Sebenarnya lebih-lebih lagi pada hari raya ini adalah hari yang paling sesuai untuk kita ni kunjung-mengunjung. Bukanlah maknanya hari lain itu tidak sesuai, tapi maknanya hari raya ini adalah peluang yang paling baik. Kita ni ada cuti dan sebagainya, inilah yang sangat-sangat digalakkan dalam Islam. Mudah-mudahan dengan kunjung-mengunjung ini akan dapat mengeratkan lagi tali silaturahim dan tali persaudaraan di antara satu sama lain. Dan mengenai dengan rumah terbuka ini adalah bagus, sebenarnya baik, sama sebagainya juga dengan lain, walaupun kesibukan dengan hari terbuka ini, tapi inilah misalnya kita ni yang orang kita ni dah kenal, jadi kenal, boleh bertukar fikiran di antara satu sama lain. Samping itu kita dapat menikmati juadah dan kita ni dapat mengembirakan hati tuan rumah, dan kita ni dapat berkunjungan ni pun tuan rumah suka hatinya kita ni dapat berjumpa dengan diorang dan sebagainya. Inilah masanya yang paling sesuai lah. Dengan ada rumah terbuka ataupun bukan rumah terbuka pun sesuailah kita dikunjung mengunjung antara satu sama lain. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri dalam idin wal faizin kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam. Mudah-mudahan di hari raya tahun akan datang kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Seterusnya kita membuat temubual bersama dengan salah seorang pengunjung lagi. Jadi Tuan Imam, macam mana pandangan Tuan Imam tentang rumah terbuka ini? Alhamdulillah, bagi saya rumah terbuka yang diadakan di sepanjang bulan Syawal ini adalah baik, yang mana ia boleh merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara keluarga, sanak saudara, sahabat handai. Di kesempatan ini juga saya membawa keluarga saya berkunjung di rumah sanak saudara bagi memperkenalkan keluarga-keluarga saya kepada saudara mara yang dekat dan yang jauh.
Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin kepada sanak saudara, sahabat handai dan kaum muslimin muslimat yang di negara Brunei Darussalam dan juga yang berada di luar negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Saya Haji Muhammad Fauzi bin Haji Ibrahim ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin kepada ibunda saya Haji Kasma binti Haji Siput yang berada di Kampung Kriam Tutong. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Di Aidilfitri malam memohon ampun dan maaf antara kita wajib lakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengira kaya atau miskin dan berpangkat atau tidak. Ini kerana mungkin di sepanjang pergaulan kita terlanjur tingkah laku dan percakapan yang menyinggung perasaan sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salam Aidilfitri ini kami tujukan kepada seluruh keluarga yang berada di Kuching, Sarawak dan di negara Brunei Darussalam dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Di bulan sebenarnya di bulan yang mulia ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua keluarga yang berada di daerah Tutong, teman-teman di daerah Tamborong dan juga keluarga yang jauh iaitu di Kuching, Sarawak. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dulu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijrah. Ini mengucapkan kepada sanak saudara, sahabat andai, kaum muslimin dan muslimat di tanah air di mana saja mereka berada, diucapkan selamat Hari Raya, mohon ampun dan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Dina dari Kampung Kriam. Kami menghadiri masa ini rumah terbuka. Bagi saya pandangan terhadap rumah terbuka ini memang amat meriahlah. Lagipun bukan selalu kan time Hari Raya ini ialah masanya untuk kita bersua muka, bercakap dengan sanak saudara yang batas dah jumpa and beri inilah macam apa ni, happy lah, boleh bata-bata makan bersama-sama, enjoy lah. And ucapan saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada siapa yang mengenali diri saya, kepada kaum keluarga, sahabat handai, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Masih bagiku it's very nice to have like rumah terbuka arah family kan. Pasal apa Hari Raya ni macam setahun sekali yo. Bukan jua macam mana kan cakap dah. Dia tahu masanya jumpa keluarga lagi yang jauh, yang dekat. Lagipun kadang-kadang yang dekat tu orang sibuk bekerja kan selama setahun lamanya, and then time Hari Raya ni InsyaAllah semua boleh terjumpa sama-sama masing-masing. So it's really a good thing to do, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil dari Haji Muhammad Jaya bin Samad dari Kampung Kriam ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Amalan ziarah-menziarahi dan juga bermaaf-maafan di Hari Raya Aidilfitri dapat melahirkan sifat hormat menghormati dan sayang menyayangi sesama kita, dan kemesraan juga dapat dieratkan lagi antara sesama kita yang akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan.
Amalan-amalan ini juga dapat membentuk sikap dan pembawaan yang positif dan murni pada generasi muda. Semoga Aidilfitri yang sedang dan masih kita rayakan di negara Brunei Darussalam ini menjadi jembatan bagi kita mengeratkan kemesraan antara sesama kita, supaya akan lahir masyarakat dan juga rakyat yang saling bantu-membantu dan prihatin antara satu sama yang lain.